dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'id, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir! Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih. Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin, arba'atun, kata Nabi ada empat, ana saya musyaffa'un lahum yaumal qiyamah, ada empat orang, saya pastikan, kata Nabi, empat orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata empat orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati, kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang enggak ngakuin habaib? Mimpi dapat syafaat dari kakeknya. Mimpi. Dan bagi para oknum-oknum yang selalu mendoktrin anak-anak muda, orang-orang seperti yang disampaikan beberapa kali, salah satunya video yang di depan tadi, penjelasan saya ingatkan, kalau sudah mencapai titik nadir, kalau pribumi ini sudah habis kesabarannya, ingat, panjenengan bisa kita usir. Camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada cuplikan video tadi, kita saksikan bersama-sama Habib Al-Habsyi menyampaikan sebuah hadis yang isinya itu intinya ya, barang siapa yang menyakiti anak keturunan Nabi, yaitu yang dimaksud Habib, Nabi akan membalaskan dendam. Begitu intinya ya, kalau nggak salah. Nah, bagaimana menurut penilaian penjelasan semuanya? Kalau menurut Simbah, moso iyo sih Kanjeng Nabi Muhammad demikian. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang mulia, dikarenakan hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan juga bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad pernah diludahi secara langsung, tapi beliau tidak marah. Makanya apa mungkin seperti apa yang disampaikan Habib Al-Habsyi tadi, yang siapapun menyakiti anak keturunannya akan dibalas. Berarti Kanjeng Nabi dendam seolah-olah. Maka Simbah menyampaikan hal ini agar panjenengan bila mana mendapatkan sesuatu, jangan melihat dari orang yang menyampaikan, lihatlah isi
apa yang disampaikan. Sebab kalau melihat orangnya, meskipun isinya itu enggak baik, karena dengan suka dengan orangnya, penyelan akan mengikutinya. Ibarat kata, nyemplung sumur, penyelan ikut. Akan tapi kalau yang menyampaikan tidak penyelan sukai, meskipun yang disampaikan itu baik, penyelan tidak mengikutinya. Maka hal ini harus penyelan balik mindsetnya. Jadi yang harus diikuti adalah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Sebab Simbah melihat video hal-hal yang seperti tadi banyak juga dilakukan oleh oknum habib-habib yang lain. Bahkan banyak juga yang sudah membantahnya, tetapi masih selalu saja ada habib yang memberikan doktrin-doktrin seperti itu. Simbah katakan doktrin sebab isinya itu ingin membodoh-bodohi pribumi bangsa kita. Yang disampaikan bukannya pencerahan agama, tapi doktrin. Tadi contohnya, tidak boleh seorang pun menyakiti mereka, habib. Dan harus mengikuti apa yang disampaikannya. Harus menghormatinya. Bahkan seolah-olah harus mengkultuskannya. Nah, apa yang seperti ini ajarannya Kanjeng Nabi, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita harus mendewakan seseorang, mengkultuskan seseorang, itu kan sama juga menduakan Allah. Coba panjenengan berpikir. Akan tetapi kita mesti jeli, mesti menggunakan akal pikiran yang jernih. Bisa saja orang-orang tersebut atau kelompoknya mempunyai misi dan misi tertentu. Sebab yang menyampaikan hal yang seperti itu tidak satu orang, dua orang. Bisa saja itu mereka punya mereka mempunyai misi tertentu. Dan panjenengan semuanya harus tahu bahwasanya orang-orang keturunan Arab itu belum tentu habib. Dan di saat pasca kolonial Belanda dulu, kolonial Belanda mendatangkan orang-orang dari Jerman yang disebut Mukti Batavia, itu sengaja didatangkan untuk membendung pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh pribumi. Dan yang memberikan doktrin-doktrin seperti tadi bisa saja anak keturunan mereka. Karena apa? Karena ingin melangsungkan penjajahan tersebut. Apa benar mau? Ya. Sebab bangsa kita ini kan bangsa yang religius. Kalau politisasi agama digunakan, jadi akan lebih mudah. Makanya Simbah berpesan, terutama buat penyingan yang masih muda-muda nih, harus menggunakan akal yang jernih. Jangan mau menerima begitu saja. Jangan gampang menerima doktrin-doktrin mereka. Kalau penyingan sudah terdoktrin, ibaratnya panjenengan seekor kerbau yang ditonjok hidungnya. Nanti penyingan akan mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Makanya Simbah sangat prihatin itu melihat video. Ada yang bukan cuma cium tangan, tapi cium kaki saja mereka mau melakukan. Berarti orang yang seperti ini sudah terkena doktrin. Alangkah ngelusnya hati Simbah. Ya. Tanpa terasa panjenengan sudah dijadikan domes budak. Nah, kalau hal yang seperti ini terus-menerus, tidak salah kemungkinan bangsa kita akan kembali dijajah oleh bangsa yang ini. Mereka ingin menguasai negeri ini. Mereka ingin hidup enak. Dengan salah tadi, memberikan doktrin-doktrin, tidak boleh melawan, harus selalu menghormati.
jangan dengan itu mudah percaya dan terbuai apa yang dikatakan, padahal dengan sedang dibius. Contohnya, panjenengan diiming-imingi tentang surga hanya karena dekat dengan mereka. Nonsen itu. Dan di dalam menghormati siapapun, panjenengan harus lakukan tapi kepada orang yang menunjukkan akhlak yang baik, bukan kepada Habib saja. Dan orang yang selalu cuap-cuap belakangan ini, yang selalu menjual rasa, toh kemarin diput-diput ada yang menyelidiki, ternyata tidak tersambung, akan ditantang untuk tes DNA, mereka tidak berani. Ini kan menjadi tanda tanya. Jadi Simbah bermaksud di sini, yang pertama, panjenengan jangan mudah dibodoh-bodohi, jangan begitu saja, jangan seperti seekor kerbau yang gampang dicocok atau mencolok hidung. Dan karena yang sudah melakukan ini bukan cuma satu orang dua orang, para oknum beberapa orang yang telah memberikan doktrin-doktrin seperti yang di depan tadi, berarti jangan-jangan mereka punya misi dan visi. Kita mesti waspada, jangan dijajah kembali negeri ini, ya. Mindset pandangan harus dibuka, jangan mengikuti begitu saja. Ikuti apa isi yang disampaikan, jangan siapa yang menyampaikan. Itu tertentu. Dan bagi para oknum-oknum yang selalu mendoktrin anak-anak muda, orang-orang seperti yang disampaikan beberapa kali, salah satunya video yang di depan tadi, penjelasan saya ingatkan, kalau sudah mencapai titik nadir, kalau pribumi ini sudah habis kesabarannya, ingat, panjenengan bisa kita usir. Camkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.